Ya, halo guys. Balik lagi nih bersama gue Muhammad Farid Irfan. Oke, di episode kali ini gue mau ngechat lagi mobil-mobilan atau bisa sering disebut pisor ya. Ya, yang penasaran hasilnya tonton saja videonya sampai habis dan pengen tahu tahap-tahapan atau cara-caranya, ya tentunya jangan di skip ya guys videonya. Oke, tahapan sekarang ini gua lagi ngamplas dulu epoksi ya guys, biar lebih halus. Setelah tahapan pengamplasan, sekarang kita naik 124 yaitu warna silver. Warna silver ini hanya untuk warna dasaran ya guys. Oke, gua semprot dulu warna silvernya. Ya, setelah warna silver selesai, tentunya kita harus keringkan dulu ya guys. Sambil nunggu kering, jangan lupa di like videonya, tekan juga tombol subscribe bagi yang belum, nyalain juga loncengnya. Oke guys, dan setelah kering langsung ke tutorialnya untuk membuat motif-motif. Ya, ini gua menggunakan H351P yaitu warna orange ya. Jadi si cat di video kali ini kita semprotin dulu ke tutup catnya ya, lalu dituangkan ke bak yang berisi air. Nah, setelah kalian merasa cukup catnya, kita langsung dibikin motif-motif ya, tuh terserah kalian. Untuk sekarang, setelah kita acak-acak catnya, kita langsung saja semprot pakai WF05 yaitu aktivator. Jadi ini untuk aktivator ini biar si catnya bisa nempel di media yang mau kalian cat ya. Oke, kita celupkan. Untuk penyelupannya itu sama saja kita seperti nyelupin karbon ya. Oke, dan begini hasilnya. Setelah dicelup, kita keringkan dulu ya guys, nyampe benar-benar kering. Nah, ini kondisi sudah kering. Sekarang kita waktunya cuci dulu. Oke, dan setelah dicuci kita akan amplas dulu
ini ya guys, karena kalau 3D amplas ini banyak tidak halus lah, tidak merata karena bekas celupan ya. Amplas pelan-pelan saja, amplas halus. Ini gua menggunakan amplas 400 ya guys. Nah, setelah pengamplasan tentunya kita diamkan dulu biar airnya kering dulu ya guys. Kalau setelah airnya bersih dan turun, sekarang sudah kering, langsung lanjut ke tahapan terakhir, yaitu kita sekarang naik clear. Nah, untuk clear di sini gua menggunakan K1K. Oke, kita semprot dulu ya guys. Ya, setelah di clear kita keringkan lagi ya guys.